teman-teman pengen Kia EV9 tapi dengan harga yang lebih terjangkau, ini dia nih, Kia EV9 Earth. Jadi Kia Indonesia menghadirkan Kia EV9 entry level yang harganya jauh lebih murah, tapi dia tetap tampilannya sebuah Kia EV9 yang tampangnya futuristis. Seperti apa detailnya? Ini dia videonya. Oke, sebetulnya kalau dari dimensi, dia nggak beda dengan EV9 yang GT Line ya. Jadi sekarang Kia EV9 hadir dengan dua varian. GT Line itu yang paling tinggi dan juga Earth. Bedanya yang paling kentara adalah sumber penggeraknya. Kalau yang GT Line itu all-wheel drive atau dual motor. Kalau yang Earth, ini dipakai yang single motor ya, alias RWD. Tapi secara tampilan juga sebetulnya dia ada sedikit perbedaan lah dibandingkan yang GT Line. Kalau kita ngelihat tampilan depannya, bumpernya ada sedikit perbedaan ya. Kalau teman-teman mungkin masih ingat dulu review saya yang soal EV9 GT Line, itu kan ada lampu-lampunya di sini ya. Ketika dinyalain, kalau sekarang udah nggak ada. Lalu lampunya juga dia pakai proyektor yang model bertingkat seperti ini. Kalau yang tadinya kan dia bertumpuk gitu ya. Ini beda. Tapi kalau soal DRL-nya yang Star Map Lamp itu dia tetap dipertahankan. Dan juga untuk kisi-kisinya di bagian bawah, ini juga sedikit berbeda, tapi tetap ya, ini bisa buka tutup secara otomatis ketika butuh hawa dingin untuk si pendinginan di balik ini. Sama untuk sensornya, ini cuma ada di bagian depan aja ya. Ada 4 di bagian depan, sementara di sisi kanan-kirinya itu nggak ada. Jadi kalau di GT Line itu bahkan sampai bagian samping, dia ada 6, baik di depan maupun di bagian belakang. Peleknya teman-teman, ini juga beda sedikit. Karena kalau yang di sana itu peleknya 21 inci, kalau ini 19 inci. Secara diameter pelek memang ini sedikit lebih kecil, tapi kalau di total bisa jadi ini secara diameter totalnya itu mirip-mirip, karena ini profil bannya juga agak tebel ya teman-teman ya. Ini di 255/60R19 nih untuk profilnya. Lalu peleknya juga saya sama sukanya. Jadi kalau di EV9 GT Line itu keren banget kan. Ini juga tetap keren tampilannya, meskipun ya dia ada dual tone kayak gini ya, polis sama hitam. Kalau di yang EV9 GT Line itu kan dia single tone warna hitam, jadi kesannya sangar banget gitu. Oke, kita geser lagi ke sini. Nah, ini juga dia belum ada kamera 360 ya, jadi di sini belum ada kamera, tapi tetap kalau di atasnya itu tetap ada kamera ya di sini, karena dia memang secara fitur sudah dilengkapi dengan fitur ADAS ya. Tuas pintu dia juga sama ya, masih model yang seperti ini. Jadi kalau dikunci, dia akan rata sama bodi. Lalu di atas tetap ada roof rail, tapi panoramic roofnya dia udah nggak ada. Jadi cuma atap saja. Geser lagi ke belakang. Nah, ini juga yang sedikit berbeda dibandingkan EV9 GT Line. Jadi kalau yang di EV9 tuh, yang GT Line sebelah, itu bentuk apa bumpernya itu agak beda ya. Jadi memang ini secara dimensi panjang dia sedikit lebih pendek. Tapi ya itu, dari si bumpernya aja. Bumper ini dia pakai ada aksen-aksen si kulit jeruknya, kalau yang di GT Line kan nggak ada ya. Udah gitu juga si mata kucingnya dia memanjang, sementara yang itu dia berdiri. Ini juga sensornya ya, nggak ada di bagian samping, jadi hanya di bagian belakang aja. Tapi dia tetap ada kamera mundur, gitu. Gimana bukanya nih? Oh, ini dia. Oke. Tetap power tailgate teman-teman, jadi memudahkan untuk akses masuk dan keluar gitu ya. Lalu juga kalau misalnya di sini ada untuk tombolnya lagi, ini juga ada power outlet 180 watt ya. Lihat, ini juga di sebelah kanan tetap dia ada power outlet untuk AC-nya ya, jadi dia bisa untuk ngecas. Cuma emang harus beli adaptornya dulu nih karena modelnya yang bulat seperti ini. Terus untuk pelipatan bangku juga ya, tetap sudah elektris, jadi memudahkan banget untuk apa ya, ketika kita ingin menambah ruang kargo. Cuma kalau yang di baris kedua dia modelnya langsung seperti itu ya, pas diturunin dia masih manual meskipun secara tombolnya udah elektris.
Ini juga repair kit aja di sini. Sama ini ada tonneau cover. Jadi kalau misalnya teman-teman jok belakangnya nggak mau difungsiin gitu, dia pengen ininya rata aja. Nah ini ada tempatnya nih, ya. Jadi bisa ditutup ke sini sehingga barang-barang yang ada di bagasi itu jauh lebih aman. Perbedaan paling mencolok ada di bagian jok baris keduanya teman-teman. Jadi kalau yang GT Line itu dia kan ada masing-masing dan ada mode pijatnya gitu ya. Kalau ini dia bisa muat untuk 3 orang penumpang. Terus ini juga ada armrest lengkap dengan cup holdernya ya. Dan penggunaan warnanya dia abu-abu ya. Kalau yang di GT Line itu kan dia waktu itu warna putih. Jadi auranya memang lebih mahalnya kelihatan gitu. Ini memang kesannya jadi versi apa ya, versi murahnya gitu, walaupun juga harganya nggak murah. Sekedar info teman-teman, harga Kia EV9 yang Earth ini harganya 1.555.000.000, jadi 1,5 miliar rupiah. Dan ya itu tadi, secara tampilan memang ini jauh lebih apa ya, kelihatannya karena memang ini entry levelnya kan dari Kia EV9, sehingga ya udah. Tapi kalau dari akomodasi ini ya sama aja, mirip-mirip gitu ya. Pun begitu untuk penumpang di baris ketiga itu juga mirip-mirip seperti yang versi GT Line. Oh ya teman-teman, Kia EV9 ini dia udah pakai kaca film dari Vicool ya. Jadi bawaannya udah Vicool, dia pakai tipe yang VRX 60 atau 60 untuk bagian depannya, itu untuk menjamin visibilitas yang tetap aman. Jadi ketika misalnya dari luar itu agak gelap, tapi dari dalam lihat aja nih, ini kita masih bisa ngelihat dengan aman banget ya. Lalu untuk bagian sampingnya dia pakai yang tipe VRX 15. Jadi ya ini juga untuk penolakan panasnya pastinya kalau pakai Vicool udah aman banget sih. Tadi kita juga sempet cobain ya, ada demonya ketika pakai apa namanya lampu infrared itu. Itu beda banget tuh antara pakai Vicool sama dibuka, pun begitu dibandingkan dengan yang kaca film merek lain. Itu berasa banget tuh kalau ketika punggung tangan itu dicoba. Bahkan kami juga sempat nyobain apa experience-nya nih, masuk ke sebuah mobil gitu ya, untuk melihat perbandingan antara beragam tipe Vicool. Jadi kita bisa ngebandingin nih, mana kaca film yang pengen kita pakai di mobil gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen pakai Vicool juga, jadi kalian bisa langsung aja mampir ke Prefunction Hall 9 di GIAS 2024 ya. Di situ ada booth ya Vicool. Oke, kalau dari tampilan dashboardnya mungkin secara tampilan mirip-mirip ya. Dia tetap pakai panel instrumen dan head unit yang layar lebar seperti ini ya, tapi sekali lagi baik lagi karena penggunaan warnanya yang silver gitu ya. Jadi kesannya memang jadi jomplang banget dibandingkan yang tipe GT Line. Tapi untuk fitur teman-teman ini masih mirip seperti yang ada di versi GT Line ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini aja, ventilated seat sama heater seat di bagian depan ini tetap ada. Bahkan untuk pemanas setir ini juga tetap di fungsikan, tetap ada gitu ya. Lalu juga di sini ada beberapa untuk pengaturan si AC-nya. Di sini juga tetap ada untuk pengaturan ini, ada hill descent control juga, ada auto hold juga. Lalu kalau di kanan ini memang knob untuk ini ya, parking brake elektrik ya, ada di posisi kanan. Dan untuk buka port tailgate juga ada di sini. Nah, yang beda paling mencolok adalah di bagian motor listrik teman-teman. Jadi di tipe Earth ini dia menggunakan single motor atau motor listrik tunggal ya, yang diposisikan di roda belakang. Jadi untuk tenaganya itu memang sedikit lebih kecil dibandingkan yang tipe GT Line. Dia tenaganya sekitar 217 PS dengan torsi 350 Nm. Kalau yang GT Line itu kan torsinya sampai 700 Nm, jadi memang setengahnya ya. Dan untuk baterainya ini juga sedikit lebih kecil, 76,1 kWh. Tapi jarak tempuhnya teman-teman, ini tetap bisa sekitar 400-an. Jadi berdasarkan WLTP, dia bisa sampai 443 km. Sementara untuk yang versi GT Line, dia kan 497 km. Jadi ya masih di rentang 400-an, masih oke lah ya. Untuk sebuah SUV besar,
bertenaga elektris. Ini yang membedakan teman-teman. Jadi karena memang nggak ada motor listrik di depan, bisa dilihat ada bagasi tambahan yang cukup besar. Maksimal ini bisa sampai 40 kilo ya. Jadi kalau bawa beras 5 kilo bisa jadi muat berapa tuh? 8. Asalkan muat ya. Jadi memang besar banget di bagian depannya. Nah gitu teman-teman, impresi soal Kia EV9 yang tipe Earth. Jadi memang secara tampilan dia nggak beda jauh dibandingkan yang GT lain, tapi secara harga dia bisa jauh lebih murah, 400 jutaan. Harganya lebih tepatnya 1,555 miliar, teman-teman. Menarik banget sih ya, karena jadi tampangnya mungkin nggak beda jauh dibandingkan yang tipe GT lain. Jadi kalau di jalan, wah, Kia EV9 gitu, keren banget kan secara tampilan. Oh ya, buat teman-teman yang pengen lihat Kia EV9 tipe Earth atau mobil-mobil lainnya, bisa langsung datang ke GIAS 2024. Itu berlangsung di ISBSD dari tanggal 18 sampai 28 Juli 2024. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.